Satu tambah satu berapa? 10. Satu tambah satu berapa? Dua puluh. Ingin saya sampaikan, sabar. Kalau di kantong masih ada uang, ngomong gampang. Sabar, jangan emosi. Coba kalau di kantong udah nggak ada uang, terus pulsa listrik, gas sama beras, habis. Dia otomatis otak pasti konslet. Ih, dia juga sih. Ketahuan mah lagi butuh duit, malah beli burung. Belinya yang bisa bunyi lagi. Kan jago, kenapa burungnya? Gue beli burung nih, cuma nolongin orang doang. Mau bawa anaknya ke dokter. Oh no. Ye, bohong aja. Masa bawa anak ke dokter pakai burung, bukannya pakai bajaj. Otak lo tuh yang dibawa burung. Di rumah sakit ya gimana? Andrea 207. Oh gitu. Atas nama Dodi Feliana. Kalau di klinik gimana malam-malam darurat? Pasien Dodi. Kalau di puskesmas? Dodi. Ayo dimas. Kamu gak akan pernah paham gimana perasaan orang miskin kayak aku ditekan buat ngelamar anak orang kaya seperti kamu. Dan kamu juga gak akan pernah paham gimana perjuangan mama aku ngedukung aku buat lamar kamu. Mama sampai rela jual rumah warisan almarhum papaku. Rumah kami. Dan kamu bilang aku gak mempertahankan hubungan ini. Ya tapi kamu tapi juga apa? Dengerin aku dulu. Dengerin apa? Kamu itu ya. Apa? Salahin aku aja terus. Keluarga aku itu. Aku udah pikir dari dulu. Aku dan keluarga aku udah sabar ngadepin kamu. Aku ya? Juga udah sabar ngadepin kamu. Mikir apa? Mikir apa lagi? Dari lamaran sama pernikahan aku udah mikirin kamu. Gak ada, mikir itu gak ada. Gak ada. Dengerin aku dulu. Oke, okay, fine. Kalau kondisinya masih tetap seperti ini, kayaknya aku harus putus sama pacarku. Terdengar sangat memprihatinkan. Kenapa rupanya kalian? Pacarku udah berubah. Aku udah gak kuat lagi. Berubah itu wajar. Mungkin dia lagi bosan. Ikuti aja dulu alurnya. Tapi perubahan itu drastis. Dia yang sekarang gak seperti dia yang dulu. Coba aja ngomong berdua. Cari tahu salahnya itu di mana. Bosan ngomongnya. Ujung-ujungnya aku yang disalahin. Semenjak dia berubah, aku jadi serba salah. Harusnya itu kau bangga, dia bisa berubah. Kok bangga pula? Artinya selama ini, kau pacaran sama makhluk hidup. Kalau kau mau yang gak berubah, pacaran aja kau sama dinding. Neng, di sini tinggal sama suami atau? Enggak om, saya masih gadis. Saya tinggal sama nenek. Kapan-kapan om boleh main ke rumah ya? Jangan kapan-kapan om, sekarang aja. Sekarang? Iya om, kebetulan saya kan mau kerja. Nah nenek saya sendiri, boleh itu temenin nenek saya? Nek, nek, nih ada temen main nih.
Ya alhamdulillah, semenjak corona ini, ini saya bisa jualan di rumah. Jualan apa? Pertama kemarin jual kulkas, aku. Tadi jual TV, aku. Dan kipas angin udah dijual juga. Nah kemarin udah bingung, udah gak ada lagi yang mau dijual. Mantan meninggal. Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan uang tunai sebesar 5 juta, sangat bermanfaat buat kami, terima kasih. Emang udah dapat, Pak? Belum, masih latihan. Nasib memang nasib jadi begini, semuanya apa-apa kulakukan sendiri. Lama-lama mumet juga, eh kalau begini